Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah. Bismil alim syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّدُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka turut bersama-sama dengan Rasulullah dalam sesuatu perkara yang memerlukan perhimpunan ramai,
Tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu sebelum mereka meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu untuk pergi menjalankan sesuatu urusan mereka, maka izinkanlah bagi sesiapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar dari majlis Nabi secara berselindung dan bersembunyi. Oleh itu hendaklah mereka mengingkari. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga. Jangan mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada padanya, wahai umat manusia. Dan pada hari umat manusia itu kembali kepadanya, maka Ia akan menerangkan kepada mereka segala yang mereka kerjakan. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Kita berada dalam penafsiran ayat-ayat yang terakhir surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18. Bermula ayat 62 sehinggalah ayat 64. Sekaligus penamat kepada penafsiran surah An-Nur dan juga untuk juzuk yang ke-18 ini. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang kewajiban meminta izin bila mana hendak keluar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis-majlis yang dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak patut seorang itu keluar dalam majlis yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan meminta izin dan adab dalam memanggil Rasulullah, supaya mereka tidak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka memanggil sesama mereka dengan nama, dengan gelaran tertentu atau panggilan yang tidak menunjukkan penghormatan. Dan demikian juga ayat ini menceritakan tentang bagaimana watak munafik yang sentiasa menjauhkan diri mereka daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mendengar nasihat Rasulullah, tidak mau bersama dengan Rasulullah dalam perkara-perkara penting dan sentiasa memberi alasan dan sentiasa mencari helah untuk tidak bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan ini membezakan, ingin menunjukkan satu perbezaan antara nur dengan zulumat, cahaya dengan kegelapan. Cahaya yang diterjemahkan dalam kehidupan orang beriman melalui taat mereka pada Allah dan Rasul serta beradab mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kegelapan yang menjadi sifat orang munafik, walaupun mereka berpeluang untuk mendapat cahaya kerana berdekatannya mereka dengan sumber cahaya terbesar baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengabaikannya dan lebih memilih kegelapan daripada cahaya. Bagaimana kegelapan ini yang cuba diselindungkan oleh orang munafik diketahui melalui watak-watak mereka yang tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa menjauhkan diri mereka daripada majlis-majlis yang dihadiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengambil kesempatan untuk meninggalkan Rasulullah dan membiarkan Nabi terdedah kepada bahaya. Okay, ini antara isi kandungan ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini ayat yang kita bacakan berkait dengan keizinan untuk masuk rumah, kemudian keizinan untuk masuk bilik, kemudian yang berkait dengan makan minum sesama orang-orang yang kita kenali, maka ini adab yang paling tertinggi, iaitu adab bersama Rasulullah
kita ada adab dengan orang yang kita tak kenali untuk masuk rumah. Adab bersama dengan orang yang kita kenali bila mana kita masuk rumah dan makan bersama mereka. Atau makan makanan mereka. Adab dengan orang yang rapat dengan kita berupa keluarga kita. Yang kita sebut tentang waktu-waktu yang tidak boleh masuk dalam bilik kita. Dan adab di antara adab-adab yang berkait dengan hubungan sesama manusia, adab bersama Rasulullah itulah adab tertinggi sekali. Yang menunjukkan keimanan sebenar. Karena itu Allah mengulangi sifat orang beriman itu yang sentiasa mentaati Rasulullah dan beradab dengan baginda. Dengan sikap mereka sentiasa hadir dalam setiap perjumpaan yang Rasulullah panggil. Dan sifat mereka sentiasa meminta izin untuk keluar. Dan sentiasa meminta izin untuk bermusafir. Dan juga sifat mereka yang memanggil Rasulullah dengan nama-nama yang mulia. Dan cara mereka bercakap dengan Nabi SAW dengan menundukkan suara. Merendahkan suara mereka. Seumpama mereka berbisik. Dan mereka tidak menjerit bercakap dengan Nabi SAW. Berbanding orang munafik dan badui. Maka demikian Allah Ta'ala memberikan satu perbandingan yang jelas antara nur cahaya dengan kegelapan. Kata Allah, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulih. Bahawasanya, orang-orang yang beriman itu, iaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya iman di sini bukanlah iman dakwaan, tapi iman yang mesti dibenarkan. Semua orang boleh kata saya beriman. Saya Islam dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala nak menegaskan bahawasanya orang beriman sebenar yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul. Benar-benar mengikuti perintah Allah dan Rasul. Wa idza kanu ma'ahu, dan ketika mana mereka bersama dengan Rasulullah. Ala amrin jami'in, pada urusan-urusan yang penting. Seperti urusan berhimpun, bertemu untuk bermusyawarah. Seperti himpunan hari Jumaat, himpunan perayaan, himpunan perang. Maka ini semua himpunan penting. Di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak seorang pun takhalluf, tidak seorang pun yang melepaskan dirinya untuk tidak bersama Nabi SAW. Malaikat mereka akan hadir bersama Rasulullah. Bila berlaku peperangan, bila Nabi SAW nak mesyuarat perang, semua hadir. Bila mana Rasulullah SAW mengadakan solat Jumaat, semua hadir. Bila mana Rasulullah SAW melakukan solat hari raya, semua hadir. Semua pertemuan, perkumpulan yang penting. Yang ada Rasulullah untuk menyampaikan amanah, ucapan, khutbah. Kerana kalau kita sebut Jumaat, itu penting, wajib. Hari raya juga penting sebab Rasulullah beri, sentiasa memberi suatu perintah. Taklimat. Nabi SAW bukan macam khotik-khotik lain. Rasulullah memberi perintah dan menyebut tentang larangan. Kerana itu bersama dengan Rasulullah itu penting. Setiap kali Nabi menaiki mimbar, ia satu benda yang penting. Untuk semua hadir. Melainkan orang-orang yang ada keuzuran. Atau melainkan mereka ada urusan dan mereka meminta izin dengan Nabi SAW. Maka kata Allah, bahawasanya orang beriman itu, yang benar-benar beriman, yang sebenar-benar beriman dengan Allah dan Rasul, bila mana mereka bersama dengan Rasul atas perkara yang penting, lam yadhhabu, mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah hatta yasta'zinu, sehingga mereka meminta izin untuk berbuat demikian. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, diriwayatkan bahawa ketika mana orang-orang Quraisy mengumpulkan bala tentera untuk mengepung kota Madinah pada tahun 5 Hijriah yang dinamakan sebagai Perang Ahzab atau dinamakan juga sebagai Perang Khandaq. Maka ketika itu, orang-orang musyrik Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan beberapa kabilah-kabilah besar Arab, termasuk kabilah Ghatafan, mereka ini berkumpul untuk menyerang kota Madinah, menghancurkan Madinah dengan membawa bala tentera yang paling besar dalam sejarah semenanjung tanah Arab. Bala tentera yang besar, berjumlah hampir 10,000 orang. Dengan segala kelengkapan, dengan segala persenjataan, dengan segala perancangan dan dengan segala penyatuan Arab. Tidak pernah Arab bersatu, melainkan pada hari mereka nak menentang Nabi SAW.
penyatuan Arab dipanggil, yang tak pernah dilihat sebelum ini. Lalu mereka berkumpul dan berita bahawa mereka akan menyerang Nabi SAW sampai kepada pengetahuan Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan sesudah bermusyawarah dengan para sahabat dan menerima saranan Salman Al-Farisi yang ketika itu baru dimerdekakan oleh Tuan Yahudi. Baru merdeka, kemudian Salman masuk dalam musyawarah dan mengesyorkan supaya digali parit, mengelilingi khususnya utara Madinah. Kerana utara Madinah ialah kawasan yang mudah diceroboh berbanding kawasan lain yang dikelilingi oleh gunung ganang, bukit buka. Yang kawasan utara ini ialah kawasan yang mudah orang-orang musyrik Mekah mencerobohnya, dan Rasulullah tahu itu laluan mereka. Maka Rasulullah bermusyawarah, menghimpunkan sahabat seramai 3,000 orang untuk gali parit, yang mengambil tempoh selama 2 minggu. 2 minggu bekerja siang malam, menyiapkan parit yang sepanjang 12 kilometer. Menutup laluan utara. Yang parit tadi lebarnya 5 meter dan dalamnya juga 5 meter. Okay, lebar parit itu 5 meter, jauhlah 5 meter. Kira-kira kuda pun tak nak terbang. Orang pun tak boleh melintas dengan mudah. Dan kedalamannya juga 5 meter. Satu kedalaman yang kalau jatuh tak boleh nak naik. Terperangkap. Dan panjang parit ini atau disebut khandaq, sejauh sepanjang 12 kilometer. Yang dikerjakan selama 2 minggu siang malam, pagi petang, tanpa rehat. 3,000 orang sahabat turun. Tapi dalam proses penggalian parit ini, orang munafik mencari helah. Buat tak larat lah, buat sakit lutut lah, buat sakit itulah, sakit ni. Mereka datang lewat lah. Menunjukkan tidak bersungguhnya mereka membantu Nabi SAW dan orang Islam. Dan mereka berharap bercita-cita supaya Rasulullah SAW akan binasa. Bahkan mereka merancang dengan Yahudi Quraizah waktu itu untuk menjadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut, sebagai satu kita katakan ancaman dalaman. Rasulullah SAW cuba menyekat ancaman luaran. Tapi yang lebih bahaya pada itu ialah ancaman dalaman yang dimainkan peranannya oleh orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga ketua-ketua Bani Quraizah yang merancang untuk menjadi senjata dalaman musyrik Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bermunajat berdoa kepada Allah sepanjang pengepungan sehingga dapat kemenangan. Dan wahyu kemenangan itu diberitahu oleh Allah melalui Jibril di tempat yang Rasulullah berdoa, yang hari ini dibina Masjid Fatah dipanggil. Kalau tuan-tuan pergi ke Khandaq, ada satu masjid besar, nama masjid itu Masjid Fatah. Fatah maknanya masjid kemenangan. Tempat di mana Rasulullah berdoa, tengah doa maka Jibril membawa khabar gembira kemenangan pada hari tersebut. Maka golongan munafikin, bagaimana mereka ini bukan sekadar tak bekerjasama dalam menggali parit. Kalau mereka nak tinggal, mereka tinggal macam tu je. Sedangkan orang-orang beriman, bila mereka nak berhentikan ada hajat untuk mereka penuhi keluarga mereka, mereka minta izin dengan Rasulullah untuk tinggal sekejap, kena mereka pulang balik. Ya Rasulullah, sekejap nak balik rumah sebab saya nak uruskan sekian-sekian. Dan begitu okey, mereka balik, kena mereka datang balik. Orang munafikin, mereka balik tanpa beritahu Rasulullah dan tak datang-datang. Tapi bila tanya, datang, ada hari itu. Tanpa diketahui bila datang dan bila balik. Manakala orang beriman tahu mereka datang. Dan mereka juga beritahu Rasulullah bila nak balik. Dan mereka pulang semula. Kerana ini adalah perkara penting, kerana bila negara diserang, menjadi fardu ain pada setiap orang. Ini urusan penting sebab bila ceroboh negara habis, maka wajib semua orang mempertahankan negara. Maka ketika itulah menunjukkan watak munafik yang tidak mau bekerjasama, yang tidak mau bekerja, yang sentiasa beri alasan dan meninggalkan Rasulullah tanpa meminta izin. Kita bayangkan dalam keadaan benda penting, orang pun keluar macam itu je. Bukan kata benda penting, kadang-kadang kita kalau kuliah, kita pergi kuliah ni orang cabut macam tu pun kita terasa. Apa tiba-tiba cabut? Misalnya. Ada madik orang cabut macam tu, tak beritahu kenapa. Apatah lagi dalam urusan penting, perang. Berkait dengan nyawa, mati hidup. Berkait dengan negara, keluarga, anak-anak semua.
Tapi orang munafik mengambil mudah. Maka turun ayat ini. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang beriman yang sebenar ialah yang beriman pada Allah dan Rasul. Bila mana mereka bersama Rasulullah, mereka takkan tinggalkan Rasulullah sehingga meminta izin. Maka turun ayat ini. Dan Allah kata, innal ladhina yasta'zinunaka. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin denganmu ya Rasulullah. Ulaikal ladhina yu'minuna billahi wa rasulih. Mereka lah yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul. Arti nak kenal benar-benar orang beriman, tandanya dia minta izin. Dan nak kenal orang munafik, dia tak minta izin. Dia tak minta izin. Lalu kata Allah, walaupun perlu minta izin, bukan bermaksud tak dapat. Bukan bermaksud tak dapat. Kan Rasulullah itu penyayang orangnya. Bahkan Allah memerintahkan dengan firman-Nya, فَإِذَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَعْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. Kalau sekiranya mereka minta izin untuk urusan mereka, izinkan mereka. Izinkan mereka ya Rasulullah. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ. Dan minta ampun pada Allah buat mereka. Kenapa? Sekalipun mereka ada urusan penting, gali pari ini lagi penting. Meninggalkannya walaupun ada sebab dan lain, tetap ada dosanya. Sebab bila kita buat satu benda, kita tahu secara hukum wajib. Wajib ni dia ada maratib, dia ada tingkat-tingkatnya. Maka kita tak boleh tinggalkan wajib yang utama untuk buat wajib yang kedua. Ini diutamakan dulu. Kena buat yang ni dulu, baru berpindah yang kedua. Memang kita ada tanggungjawab dengan keluarga. Anak bini nak makan dan sebagainya. Tapi tanggungjawab negara yang akan diceroboh itu lebih besar. Maka kalaulah mereka minta izin sekalipun untuk urusan penting. Penting ni, namun tetap akan berlaku kecuaian dalam proses itu. Mungkin duduk lama sikit ke dan sebagainya. Menyebabkan perbuatan itu mungkin ada dosa. Maka Allah perintahkan Rasulullah minta ampun untuk mereka. Jadi kalau seorang tu lagi dia perlu urusan penting. Sekalipun penting. Macam contoh gini lah. Tuan-tuan ada pekerja. Pergi kata bos, balik sekejap, orang rumah sakit. Kita pun bos bagilah balik sakit. Maka suami ni pun balik. Dan kata hantar klinik. Tapi sebelum hantar klinik makan mi mamak dulu. Makan mi mamak, ABC dulu. Nah, itu yang makan tu bercerita. Kalau kita perkiraan kita, kalau seorang minta izin kita, kerana isteri dia sakit ni penting, kalau saya majikan misalnya, dia mesti terus bawa isteri dia ke klinik, kemudian hantar balik dah selesai. Tapi tak, sebelum klinik dia makan kedai mamak dulu. Order di canai sekian-sekian. Lepas tu kita pusi maiden kejap lah. Beli barang dapur alang-alang dah ni. Keluar. Ha, lepas tu pergi klinik. Dia ruang-ruang main tu ada. Yang penting tu memang ada penting. Kita tak nafik. Tapi ruang-ruang tadi menyebabkan berlakunya dosa. Kita kalau kita tengok dalam perjalanan hidup kita. Bila masa tadi disebut sebagai masa yang mudhayyah. Masa yang kritikal. Untuk kita buat benda penting saja. Maka kita juga tak terlepas buat juga benda tak penting. Ambil contoh kalau seorang perempuan yang sedang berkabung ataupun beredah kematian suami. Syarat membenarkan dia keluar untuk bekerja yang menjadi kebiasaan dia. Tapi dia agak-agak corner tak ikut lain. Memang pergi kerja tapi corner, sempat juga shopping sekejap. Alah-alah nak pergi kerja shopping. Walau benda tu tetap salah. Sebab fokus ni pergi kerja balik kerja. Tapi dia corner juga. Maka dia mesti istighfar kepada Allah. Seperti kita ni, kita. Kita bukan cerita orang kita sendiri pun. Pada benda yang memang wajib sekali pun, pasti ada kecuaian. Contoh, tuan-tuan kita semayang dua rakaat subuh. Semayang ni kan nak ingat Allah. Ada tak kita ingat benda lain? Ada. Itu kekurangan kita ada. Sebab tu kita lepas solat istighfar. Patut semayang ingat Allah. Tak lama, 5 minit je solat subuh. Tapi teringat juga benda lain. Tapi waktu kita buat urusan dunia, tak ada pula ingat Allah. Waktu buat urusan Allah, teringat juga urusan manusia. Bukankah itu kecuaian? Sebab itu lepas sembahyang, antara zikir yang sunat kita sebut, astaghfirullah, astaghfirullah. Walau kita dah buat benda baik, tapi kecuaian ada. Jadi waktu para sahabat minta izin untuk meninggalkan seketika kerja gali parit dan sebagainya, tetap ada satu kecuaian. Kerana gali parit ini paling penting sekali. Maka Allah perintahkan Nabi SAW, memohon ampun pada para sahabat yang minta izin tadi. Tidak berlaku kecuaian atau diampunkan kecuaiannya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, berhubung dengan ayat ini juga, Allah ajar supaya meminta izin.
Dan Allah menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini disebut sebagai urusan-urusan amrin jami'in, urusan paling penting. Apakah meminta izin ini? Hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bersama dengan Rasulullah, atau termasuk juga waktu kita bersama dengan orang lain minta izin. Pertama, tuan-tuan kita duduk dalam majlis, kata saya minta izin dulu balik. Kita pergi rumah orang, lalu kata minta izin balik lewat dah. Atau apa-apa saja tempat dengan orang lain, waktu kita bersama, apakah perlu kita minta izin atau tidak? Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izan taha ahadukum ilal majlis falyusallim, fa in bada lahu an yajlisa falyajlis, summa idza qama falyusallim falaysatil ula bihaqqi min al-akhirah. Bila mana seseorang kamu mendatangi satu majlis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Kemudian kalau dia rasa dia perlu duduk, maka dia kena duduk. Kalau rasa dia perlu duduk, maka kena duduk. Dan bila mana dia nak bangun, maka hendaklah dia memberi salam, tanda izin keluar. Dan tidaklah yang pertama lebih berhak daripada yang kedua. Maksudnya, sebagaimana salam pertama kita datang majlis, demikian juga salam untuk kita keluar majlis. Sama-sama ada tanggungjawab. Bahkan setengah ulama menyatakan, siapa yang mendatangi rumah orang, dia datang rumah orang, sebagaimana dia minta izin untuk masuk, minta izin masuk, dia juga wajib meminta izin untuk keluar. Kerana kedua-duanya berkait dengan aurat. Maksudnya, kita kan bila masuk rumah, pertama kita sebut assalamualaikum. Apa hukum salam? Sunat. Kemudian hukum meminta izin, boleh tak saya masuk? Wajib. Kita dah bahas benda tu sebelum ini. Hukum minta izin untuk masuk rumah orang wajib. Dan minta izin itu tiga kali. Al-istidhan salas. Tiga kali. Kalau dia tak izinkan, farjin. Balik. Baik, bila kita dah minta izin masuk, boleh saya masuk? Lalu tuan kata, okay, masuklah. Kita pun duduk. Kita pun makan. Kemudian bila kita nak keluar, wajib juga minta izin untuk balik. Ha, saya nak balik dulu. Kenapa? Tadi waktu kita minta izin untuk masuk, tuan rumah akan pastikan auratnya terjaga. Anak-anak perempuan dia, mungkin isteri dia. Ini ada orang nak masuk rumah ni, siap-siap pakai tudung, sekian. Maka selesai. Dijaga aurat keluarga. Dan demikian bila dia nak balik keluar, dia bangun nak keluar, pun mungkin ada mungkin anak-anak beranak dia, keluarga dia yang mungkin berada dalam posisi tertentu. Mungkin berada di tempat-tempat yang menjadi laluan tetamu tu nak keluar, yang mungkin dia tak lengkap tutup aurat atau sebagainya. Maka tuan rumah akan beritahu pada keluarga ni, nah, dia nak balik dah ni. Supaya kita prepare pula. Ha, nak balik dah ni. Yang patut kemas balik tudung yang patut sekian. Supaya tuan ataupun tetamu ini bila dia keluar, dia tak melihat aurat yang dimencuri oleh tuan rumah sebagaimana ketika mana dia nak dia masuk. Sebab itu wajib seorang bila pergi kunjung rumah orang untuk dia minta izin keluar. Sebab dia berkait dengan aurat dalam rumah tu. Dan kita pula hari ni rumah kecil misalnya. Bila kita masuk, kita dah suruh isteri kita masuk bilik dah. Isteri masuk bilik ni, ada tamu nak datang, tamu datang. Bila tamu dah duduk, kita suruh isteri kita keluar ke dapur pula. Dia ada setengah rumah kan dapur dulu, setengah rumah. Bila tamu nak balik, mungkin dia lalu dia akan tengok melalui isteri kita dulu. Dia orang perempuan atau isteri dia duduk dapur, dia nak bebas lah sikit. Sing-sing lengahnya adalah benda-benda bebas dapur dia. Mungkin dipasang langsi atau sebagainya. Dengan anggapan, okey, tetamu ni ada kat sini. Tetamu tak lalu. Tapi bila tetamu balik mengejut, dia mungkin melihat sesuatu yang dibenci oleh tuan rumah. Ada yang tuan rumah tak nak bagi dia tengok. Sebab rumah orang adalah aurat. Kita dilarang melihat apa yang berada dalam rumah orang melainkan dengan izin tuan. Macam saya kata, kita tak boleh bila kita masuk rumah orang, kita duduk ruang tamu, kita pun berjalan ke dapur, berjalan masuk bilik tidur dia. Ini diharamkan. Melainkan minta izin. Boleh tak saya nak tengok dapur? Dengar kata, baiki dapur. Ha, dia kata, okey boleh. Boleh tak nak tengok bilik mandi, bilik air? Kata, ada bathtub dalam tu nak tengok. Dia pun kata boleh masuk. Even kita nak guna bilik air dia pun kena beritahu. Sebab dalam bilik air ada benda yang dia tak nak kita tengok. Benda-benda dia tak nak kita tengok. Kotor ke atau sebagainya. Sebab apa mungkin orang bila masuk bilik air rumah orang tanpa minta izin, dia tengok benda yang tuan rumah tak suka, dia pun bawa cerita. Kalau dia kata bilik air dia tu kotor lah. Bilik air dia macam sarang tikus lah. Benda. Dia mengumpat pula. Mengaibkan tuan rumah. Kita tahu adab bila kita masuk rumah orang, kita keluar dengan keadaan mulut kita bisu. Maknanya tak cerita apa benda kita lihat dalam rumah. Sebab kita dah diizinkan masuk untuk tengok. Melainkan yang baik-baik. Cerita benda baik-baik tak?
Eh, rumah dia luas, selesa sungguh, kursi dia bagus. Tapi benda yang tak elok, dia tak cerita. Dia tak cerita rumah dia bersepah macam tongkang pecah. Sama macam batu pahat, tongkang pecah. Sama ni. Begini, begini. Makin dia mengumpat rumah. Sekaligus mengumpat tempunyanya. Sebab itu kita nak bangun, nak pergi bilik air. Duduk je rumah orang, setiap langkah kita mesti minta izin. Sebab dia berkaitan aurat rumah tu. Kadang-kadang ada kawan keluarga, misalnya kalau kita yang bertandang tu kawan-kawan perempuan kita, suami dia ni tak suka dilihat misalnya. Dalam situasi dan keadaan tertentu. Maka sebab itu pergerakan kita perlu dipantau, minta izin, terhad, terbatas. Eh, para ulama menyatakan, sebagaimana wajib minta izin masuk rumah, demikian wajib minta izin keluar rumah. Persoalan sama aurat. Dan menjaga benda yang dibenci oleh tuan rumah untuk dilihat oleh mana-mana tetamu. Oleh sebab itu setengah-setengah orang, dia mungkin bajet dia banyak, dia dah buat ruang tamu yang terpisah daripada benda-benda yang menjadi suatu yang dia tak nak orang lain tengok. Dia dah buat majlis dia panggil. Ni majlis untuk perempuan, ni majlis untuk lelaki. Majlis maksudnya ruang tamu dalam bahasa Melayu kita. Dia buat dua ruang tamu. Ha, kalau tetamu lelaki datang, ini ruang. Tetamu perempuan ini, rumah besar. Bajet pun besar. Okay. Jadi yang lepas tu dia tak akan nampak. Dia dah buat bilik air siap-siap kat luar. Tak perlu tetamu dia pergi ke dapur untuk bilik air. Sebab tetamu ni dia ke dapur tapi dia buat lawatan ke kanan. Mata dia melawat. Dia tengok. Nak masuk bilik air tu. Kata nak pergi bilik air tapi dia round semua tengok. Maka semua pandangan tu dilarang. Semua pandangan tak dibolehkan. Just pergi bilik air. Dan sebab tu kita kena tahu bila kita masuk rumah orang, dia ada amanah dia. Dia tak boleh kita bebas begitu. Ada amanah. Allah ma'illa melainkan tuan rumah jenis tak kisah. Dia pun suka kita tengok segala perhiasan dia. Dia seronok. Kalau kita pergi bilik air, kita nak tengok dapur. Dia tak marah. Dia pun siap beritahu tengok dapur saya ni. Ni dapur baru. Kalau boleh masuk dalam Facebook tahu dapur saya ni. Sebab awak followers ramai. Tengok ni lawa. Biar gini-gini. Itu mengikut uruf atau mengikut keadaan tuan rumah. Dan meminta izin yang lain. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meminta izin kepada Nabi sallallahu pada setiap pergerakan mereka. Atau diriwayatkan Umar Al-Khattab, kata Ibn Abbas, ketika mana nak menunaikan umrah, meminta izin Rasulullah untuk tunaikan umrah. Lalu Nabi sama-sama mengizinkannya, lalu berkata, Ya Aba Hafs, la tansana min salihi du'aika, kenangi daku dalam doamu. Maksudnya, jangan lupa aku dalam doamu. Kata Umar Al-Khattab, tidak ada perkataan yang paling gembira aku dengar bila Rasulullah minta aku doakan untuk dia. Di sini menunjukkan bahawa sunat, orang-orang yang punya keutamaan meminta doa daripada orang yang di bawah dia. Biarlah dia dah tok guru sekalipun, dia sunat minta izin daripada orang bawah dia. Untuk menunjukkan tawadhu. Nah, saya tak minta izin sebab doa awak bukan mustajab pun. Nah, itu sombong. Nabi SAW sendiri minta Umar Al-Khattab doakan pada Rasulullah. Walah doa Rasulullah lebih mustajab. Tapi kata dia, ya ukhayya, dan riwayat ini, ya ukhayya, la tansana fi du'aika. Wahai saudariku yang tercinta, jangan lupa aku dalam doamu. Bahasa ayat kita, kenangilah aku dalam doamu. Ingat aku. Lalu, kata Umar Al-Khattab, tidak ada perkataan paling gembira aku dengar daripada Rasulullah dalam hidup aku. Seronok bila Rasulullah minta doa, seronok. Untuk menunjukkan bahawa doa Umar Al-Khattab itu mustajab. Kerana Rasulullah minta doa. Dan untuk tunjukkan tawaduknya Nabi SAW. Dan untuk menunjukkan sunat, bila kita tahu orang tu nak pergi tempat-tempat mulia, suruh dia doa untuk kita. Kita tahu orang-orang ni nak pergi tempat mulia. Atau berada pada posisi mustajab doa. Contohnya musafir. Keadaan mustajab doa. Musafir pula kat Mekah. Keadaan mustajab doa. Sunat kita minta doakan saya. Doakan untuk saya. Biar dia menjadi satu sebahagian daripada pesan-pesan kita pada sahabat-sahabat kita musafir. Ni saya nak balik kampung. Okay, jangan lupa doa untuk saya. Ni saya nak ke sini, ke situ. Jangan lupa doakan untuk saya. Ini saya nak ke Mekah ni, jangan lupa doakan. Ini lafaz yang baik untuk kita bercakap dengan sahabat-sahabat kita yang nak musafir. Kerana musafir di antara keadaan di mana doa dimustajabkan. Selain daripada berpuasa, selain daripada dizalimi, yang disebut oleh Nabi SAW, tiga keadaan doa yang mustajab. Orang berpuasa sehinggalah dia berbuka, orang musafir sehinggalah dia kembali, dan orang yang dizalimi. Ini orang yang mustajab doa dia. Jadi kita dengan orang musafir tak kira dia gimana. Bagaimana dia pergi tempat baik? Ustaz, kalau orang di musafir tengok bola mana ni, macam mana Ustaz? Kita minta dia doa gitu. Saya musafir nak tengok bola ni. Itu musafir yang harus. Tak apa, di musafir boleh minta doa. Minta doa pada dia. Walaupun di musafir tengok bola,
yang dianggap sebagai musafir haruslah tengok mainan. Asal dia jangan dilupa solat sudah. Artinya boleh kita minta doa sebab musafir itu perjalanan yang doanya mustajab. Bisa agak-agak siapa menang semua doa ni. Semua musafir pakai doa, geng dia menang. Tengoklah doa siapa yang kuat. Sebab doa ni dia akan berperang atas sama, dipanggil Yakhtarijan. Dia tengok siapa yang tu akan naik. Nah, doa tu. Kalau ada orang kuat, yang lebih kuat, maka doa dia lebih kuat. Itu dari sebab hakikat doa. Mana-mana orang musafir, kita minta dia. Doa akan untuk kita, keluarga kita dan sebagainya. Ini sifat tawadhu. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang orang beriman minta izin. Dan bila minta izin, Allah perintahkan supaya Rasulullah izinkan. Kemudian Allah perintahkan Rasulullah untuk memohon ampun kepada mereka. Kemudian Allah menyebut adab yang kedua. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Jangan kamu memanggil Rasulullah sebagaimana panggilan sesama kamu. Panggil Muhammad je, Abu Qasim je tak boleh. Kena panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Orang-orang munafik mereka suka panggil Muhammad je. Mereka suka panggil Abu Qasim je. Maka tu ayat ini untuk mengajar orang beriman biar berbeza dengan orang munafik. Panggil Rasulullah dengan penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan dan dengan intonasi yang menunjukkan hormat. Bukan sekadar sebut Rasulullah, Nabiullah dengan gelaran yang mulia ini termasuk intonasi dia. Tak boleh angkat suara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu mengatasi suara Rasulullah. Dan jangan kamu menjerit memanggil Rasulullah sebagaimana kamu menjerit sesama kamu. Dibimbangi seluruh pahala kamu batal. Habis pahala kamu. Maka orang beriman tidak memanggil Rasulullah melainkan dengan nama Rasulullah. Dengan nama Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Mereka tak kata Ya Muhammad. Waqar Umar tak pernah kata Ya Muhammad. Kan kawan rapat tak panggil Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Begitu panggilan mereka. Dan begitu panggilan setiap orang beriman. Untuk beza dengan munafik. Dan mereka memanggilnya dengan intonasi yang perlahan. Mereka bila nak panggil Rasulullah, tak panggil dari jauh. Ya Rasulullah, tak ada. Mereka dekat, Ya Rasulullah. Mereka pergi dekat. Dan ada ini juga kita panggil orang-orang yang mulia di kalangan kita. Umpama, kita nak panggil mak ayah kita. Kita tak jerit jauh. Mak, ayah jangan. Pergi dekat, mak. Cakap. Ayah. Pergi dekat dia dulu baru cakap. Dan ada yang sama bila mana kita berurusan dengan guru-guru kita. Para ulama. Kita tak jeru dari jauh. Hey, ustaz. Oh, jauh. Pergi dekat, ustaz. Pergi dekat, Tok Guru misalnya. Dia tak boleh jerit jauh. Kan itu ada. Habis ustaz takut dia tu. Biar awak-awak berlari dulu panggil dia. Jangan jerit suruh kawan ni berhenti. Berhenti. Kalau ustaz dah biar ni polis ke apa panggil dia ni. Dengan suara jeritan. Ini juga ada. Dengan Rasulullah wajib. Rasulullah wajib. Dengan mak ayah juga wajib. Wajib kita merendahkan suara. Tak boleh angkat suara rumah. Dan dengan para ulama' disunatkan. Orang-orang soleh sunat. Orang-orang baik sunat. Kita tak menjerit panggil mereka dari jauh. Kita tak sebut, eh ustaz macam geng kita tak. Pergi dekat ustaz. Pergi dekat itu guru misalnya. Dia panggil secara dekat. Dengan suara intonasi yang baik. Maka ini adab. Ini kalau kita nak keberkatan. Ini antara orang-orang yang perlu kita panggil dengan nama yang mulia. Dan kita kena tundukkan suara kita. Dan kita tidak memanggil mereka, melainkan bila kita mendekati mereka. Ini bukan kita duduk tingkat satu, panggil orang tu tingkat tiga. Itu sama-sama kita tak apa. Kita sama-sama badui, tak ada masalah. Kita jerit dia jerit kita. Tapi kalau dia melibatkan mak ayah kita, tak boleh. Gerekak mak, gerekak ayah. Baru cakap. Apa nak cakap? Sebab mana kita ceritakan bagaimana para salafus salih, mereka bila mana bercakap dengan ibu ayah mereka seperti berbisik. Dia kerana mereka merendahkan suara bisik. Mereka tak tu. Kalau sekiranya, habis tak kalau kita panggil jauh rumah, apakah ia derhaka? Kita pulang pada niat kita. Kalau niat tadi untuk merendahkan mak ayah, ia derhaka. Tapi bukan niat begitu. Kadang-kadang uruh kita jenis panggil macam itu. Tanpa kita ada niat untuk menghina atau merendahkannya, maka itu dibenarkan walaupun seboleh-bolehnya. Tetap kita memanggilnya, melainkan sesudah kita mendekati dia. Kita tak panggil dia dari jauh. Mendekati dia baru panggil. Ini adab yang kita kena ajar. Anak-anak kita. Akhlak yang perlu kita ajar kepada nantu duai kita. Dan orang-orang yang
ada urusan dengan mereka-mereka yang mulia ini. Tapi dengan Rasulullah wajib. Wajib. Kemudian kata Allah, qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang yatasallal, artinya yang lari keluar meninggalkan Nabi SAW. Ketika mana Rasulullah ada urusan dengan orang beriman, seorang minta izin, ya Rasulullah izinkan saya sekian-sekian. Maka Rasulullah izinkan. Bila orang beriman dia bangun, orang munafik duduk teteh belakang dia. Maksudnya dia tasallul belakang. Menyelinap belakang. Seolah biar tak nampak. Lalu mereka keluar sekali. Dan bila Rasul sedang berceramah, kalau sekiranya orang tak perhatikan mereka, mereka akan keluar sejak menyelinap keluar. Tahu-tahu dah keluar. Dan kalau sekiranya mereka nampak ada orang beriman, tengok mereka. Mereka duduk dengan keadaan yang tidak selesa. Dia orang munafik kerjanya untuk lari dari Rasulullah. Mereka terpaksa solat berjemaah, takut orang tahu dia munafik. Bila Nabi nak start ceramah je, kalau kita hari ni pegang mic, dah cabut keluar dari. Dia orang tak nampak dia lagi. Dan kalau orang nampak, dia terpaksa duduk dengan keadaan tidak selesa. Dan bila orang mula tak lihat pada dia, mereka tersalur. Kalau ada orang beriman minta izin untuk keluar, mereka tumpang belakang dia. Minat. Biar tak nampak seolah-olah macam mereka ni berjemaah dia orang. Yang minta izin seorang, yang keluar ramai. Yang minta izin keluar seorang, minta seorang dia minta izin. Yang lain mengikut. Ia kira macam seolah-olah dia satu grup. Walau mereka bukan satu grup. Itu cara orang munafik. Itu tasallul. Tasallul menyelinap keluar. Secara sembunyi di belakang orang beriman. Kata Allah, Allah tahu siapa yang lari keluar tu. Yang tasallul menyelinap keluar. Yang nak lari daripada setiap nasihat Nabi SAW. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Ingat siapa yang menyalahi perintah Allah. Dia kena ingat, kalau kamu tinggalkan Rasulullah, kamu menyalahi perintah Nabi SAW, kamu tak akan selamat daripada tertimpa fitnah. Fitnah yang dimaksudkan dengan fitnah di sini ialah kamu akan kena bala dan segala ujian dunia. Semua benda-benda dunia yang akan merendah dan menjatuhkan kamu. Dan ataupun kamu akan ditimpa azab yang pedih akhirat kelak. Kat dunia kamu kena fitnah. Yang mana kita sebut, setiap benda yang menyalahi perintah Allah, dia akan berakhir dengan ujian yang berat. Tadi kita sebut, siapa pun yang diambil duit haram, dia akan berakhir dengan kefakiran. Siapa pun. Ini ada seorang hamba Allah yang dulu kerjanya hakim. Cerita ambil rasuah. Panjang dia hakim, dia ambil rasuah. Dia cerita. Kesan dia ambil rasuah, dia kata dia rasa. Dia tak boleh baca Quran. Dia tak boleh sebut huruf alif. Alif lam mim tu dia tak sebut alif. Berminggu-minggu dia sebut A. Dia lekat. Ini kesan dia ambil rasuah. Dan juga dia menyaksikan kematian mak dia dan keluarga dia. Sebab mak dia makan duit rasuah dia. Dia duduk bagi duit rasuah ke mak dia. Ke adik-beradik dia. Akhirnya mereka terlibat dalam kemalangan, semua mati. Mak dia rentung terbakar dalam kereta. Yang dua orang tu mati. Dia rasa sedih dengan apa berlaku sebab dia tahu duit rasuah yang dia beri mak ayah dia. Sehingga mak ayah dia terpaksa juga merasa akibat tersebut. Sebab disebut dalam hadis yang sahih tentang orang yang ghudhiya bil haram. Dia beri makan dengan benda haram. Benda orang yang ambil duit haram, dia jangan ingat dia je kena. Yang dia beri makan ke orang pun kena. Orang yang makan duit haram tu pun kena. Ini cerita pengalaman rasuah sehingga disumbat dalam penjara. Dia insah, dia keluar. Ini hakim ni. Hakim, tu hakim. Panjang. Dia buat pengakuan untuk beri pengajaran pada semua orang. Orang hantar video ke saya pengakuan hakim tadi. Orang nak kesan. Duit tadi nampak tak berkat dia. Tetapi setiap duit yang haram, dia akan berakhir ke fakiran. Sebab tu kita kena takut kalau dalam harta kita ada walau 10% duit haram. Jangan kata kalau semua. Ada 10% duit haram, cepat-cepat keluarkan dia. Dia akan membakar semua keberkatan duit yang haram. Habis duit berkat, duit baik kita pun dia dah tak guna sebab ada duit haram dalam tu. Seperti yang kita dah sebut perkataan Abdullah bin Mubarak. Menolak satu dirham yang haram, lebih aku suka daripada derma 600 ribu duit yang halal. Dia sebut ibaratnya, satu dirham yang haram ditolak, lebih aku suka daripada derma 100 ribu. Derma 100 ribu. Derma 100 ribu diulang 6 kali. Saya terjemah bahasa mudah. Tolak satu dirham yang haram, lebih saya suka daripada derma 600 ribu. Maksudnya tuan-tuan kita buat cari duit dan sebagainya. Ingat, benda-benda yang haram berakhir kefakiran.
Dan sama juga siapa yang menyalahi perintah Allah, dia akan berakhir dengan kefakiran hidupnya. Dia akan berakhir dengan kehinaan hidupnya. Fitnah dan balak yang melanda dirinya. Kalau sesuatu yang berlaku pada kita suatu hari nanti, ingat balik dosa kita. Suatu hari nanti berlaku sesuatu pada kita. Pertama kita fikirlah tentang dosa kita. Barangkali kita dulu claim dosa, claim salah. Claim ni ambil duit orang. Kalau jenis main claim-claim ni lah. Barangkali kita pernah ambil riba, terlibat dengan itu, terlibat dengan ini banyak. Maka apa pun kejadian yang kita yang berlaku pada kita hari ini, pertama-tama tengoklah dosa silam kita. Tengok. Dan bagaimana kita nak menyelesaikannya. Nah, ini tariqah ataupun jalan para orang soleh. Kata mereka, sebagai kata Fudail bin Iyad, tidak berlaku sesuatu yang tidak aku suki dalam hidup aku. Sama ada perangai isteri aku, anak aku, kenderaan aku, melainkan aku akan fikir dosa apa aku buat. Kita pertama-tama, bila berlaku benda yang tak seronok dalam hidup, kita fikir dosa apa kita buat. Dosa-dosa silam apa yang kita buat. Kerana orang beriman tidak pernah lupakan dosa dia. Orang beriman sebenarnya tak lupa dosa dia. Supaya apa? Supaya dia jangan tuding orang lain bila berlaku apa-apa pada dia, melainkan diri dia. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela melainkan dirinya. Tuan-tuan, kita, bila Allah nak jadikan kita orang baik, orang soleh, siapa pun berlaku, kita salahkan diri kita. Tapi kalau kita, Allah nak jadikan kita ni orang yang terus tak elok, tak bagus, siapa pun berlaku, kita salahkan orang lain. Walau terang-terang salah kita pun salah orang lain. Dia akan cari orang untuk disalahkan. Untuk tunjukkan dia tu tak salah. Makin ni kita bimbang berlaku perangai kita macam ni. Kita nak biar perangai kita baik. Kita suami isteri, baik kita adik-beradik. Apa berlaku, kita nak nampak salah kita dulu. Bukan kita nak kata abang saya salah ni. Ni kakak saya salah, bukan. Kita nak kata kita salah. Mungkin saya tak cuba hubung silaturahim dengan baik. Maka jadi macam ni lah. Salah saya lah. Saya ada peluang pun silaturahim dengan duit saya. Dengan masa lapang saya tak buat. Maka jadi macam ni. Mungkin bukan salah dia, salah saya. Mungkin saya yang tak didik anak saya dengan betul sehingga jadi macam ni. Mungkin saya tak beri ilmu pada isteri saya mungkin sampai jadi macam ni. Mungkin saya tak elok dengan suami saya akan jadi macam ni. Siap satu berlaku pada diri kita, tengok diri kita dan kesalahan kita. Sebab dosa tak boleh kita lupa. Yang ada pun orang yang lupakan dosanya. Setiap orang dia mesti sentiasa ingat dosa dia. Kerana orang beriman akan sentiasa ingat lubang di mana dia jatuh. Untuk dia tak ulang lagi benda tu. Tuan-tuan naik kereta, ada satu lubang yang rentang tengah jalan yang menyebabkan tayar kereta kita terpusuk masuk. Untuk kali kedua kita ingat lubang tu. Tak mungkin kita masuk lagi. Untuk kali ketiga lagi kita ingat. Sama juga kesalahan kita, kenapa kita nak kena ingat? Supaya tadi saya sebut tadi, supaya kita terus salahkan diri kita. Yang kedua, supaya kita terus menjadi kuat untuk tidak mengulangi benda yang sama. Jangan buat benda yang sama. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang musibah yang tetap akan menimpa. Ni orang munafik ingat tak kena apa-apa, dia tak kena akan kena apa-apa. Sudah menunggu kepadanya azab. Masa dia. Kemudian kata Allah, ala ketahuilah. Innalillah, sesungguhnya bagi Allah itu. Ma fis samawati wal ard. Apa sahaja di langit dan di bumi. Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang menguruskannya. Allah lah yang mengadakannya. Allah lah yang meniadakannya. Maka Allah itu pemilik langit dan bumi. Yang menciptakannya siapa? Allah. Yang menguruskannya siapa? Allah. Yang menjadikan dia tidak ada siapa? Allah. Semua hakut tasarruf, hak dalam mentadbir, menguruskan seluruh makhluk ini milik Allah. Kata Allah. Supaya orang munafik tahu. Jangan duk ingat sembunyi macam tu, sembunyi macam ni, Tuhan tak tahu. Allah ini semua alam ni milik Allah. Jangan kamu orang munafik menyangka dengan kamu tidak minta izin dengan Rasulullah. Dengan sikap kamu cuma menyelinap keluar untuk menyembunyikan diri kamu daripada pengetahuan Nabi SAW. Allah tak tahu. Allah tahu. Dan Allah akan menceritakannya. Kerana Allah tu mengetahui apa yang di langit dan bumi. Memiliki apa yang di langit dan di bumi. Setakat apa yang kamu sembunyikan tu kecil je. Untuk Allah Ta'ala dedahkan. Qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah mengetahui apa yang menjadi perangai kamu. Hakikat kamu wahai orang munafik, Allah tahu. Bersembunyi di belakang Rasulullah ke, bersembunyi di belakang orang beriman, Allah tahu kamu siapa. Wa yawma yurja'un, dan ingatlah pada hari kamu semua akan dikembalikan. Kamu semua akan dikembalikan. Fayunabbi'uhum, dan kamu wahai munafik akan diberitahu kepada kamu bima amilu, apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Allahu bikulli syai'in alim, Allah terhadap setiap sesuatu mengetahui.
Maka Allah Ta'ala tutup ayat ini, kita dah sebut surah An-Nur, surah cahaya. Dalamnya macam-macam adab, macam-macam hukum hakam. Dan surah An-Nur juga untuk menunjukkan satu perbezaan yang paling ketara orang beriman dengan orang kafir dan munafik. Maka Allah dalam keseluruhan surah An-Nur menyebut kelompok munafik. Kerana kelompok ini jauh lebih bahaya. Kerana mereka cuba bersembunyi dengan cahaya palsu. Atas nama Islam dan iman. Tapi itu cahaya palsu. Realiti mereka berada dalam kegelapan. Maka Allah dedahkan mereka dan watak mereka. Sikap mereka dengan Nabi SAW. Yang sentiasa memandang rendah, tidak beradab. Yang sentiasa lari daripada Nabi SAW. Menyelinap keluar dan sebagainya. Maka Allah beritahu ataupun Allah mendedahkan kegelapan yang ada pada orang munafik yang pura-pura berada dalam cahaya. Sebenarnya mereka dalam kegelapan. Ya, orang kafir kita dah nampak terang-terang gelap. Kerana mereka berada side sana, ruang sana. Ni ada orang munafik yang duduk dalam kelompok orang beriman. Seperti mereka ada cahaya. Sebab tu nanti akhirat kelak Allah cerita bagaimana orang munafik berkata pada orang beriman, tunggu sekejap. Naktabis min nurikum. Kami nak tumpang cahaya kamu. Orang kafir tak minta sebab orang kafir tahu dia tak ada cahaya. Si munafik minta tumpang cahaya sebab bukankah kami bersama kamu dulu. Maka orang beriman kata, kamu cari cahaya kamu sendiri. Nur ada kat belakang, cari cahaya. Kami dapat daripada belakang tadi. Hingga ke depan. Ke belakang. Dan bila mana mereka ke belakang, mereka tunggu dihijab. Untuk berada dalam kegelapan sebenar seperti orang kafir. Allah persendakan orang munafik sebagaimana mereka mempersendakan orang beriman di dunia. Mereka pun mainkan orang beriman dengan watak-watak palsu mereka. Mereka kata, saya pun Islam juga. Saya pun beriman juga. Tapi mereka menghina Islam. Maka Allah persendakan perbuatan mereka dahulu di dunia di hari akhirat kelak. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka, mempersendakan mereka. Dan Allah sengaja membiarkan mereka dalam kekufuran itu berterusan untuk mereka diazab dengan azab yang lebih pedih, yang lebih dahsyat. Maka kali itu Allah tutup dengan pemberitahuan golongan munafik, yang ditutup ayat ini dengan menyatakan Allah mengetahui tiap sesuatu. Kenapa? Kerana orang munafik menyangka orang tak tahu tentangnya. Maka Allah kuatkan Allah ketahui. Jiwa-jiwa munafik ini Allah tahu. Sembunyilah macam mana dengan pakaian kamu, dengan tutur kata lembut kamu, dengan sumpah palsu kamu, dengan sekian-sekian. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. Ini satu jawapan khas untuk orang munafik yang cuba menyembunyikan kejahatan mereka. Allah pasti mendedahkan mereka. Mereka tidak akan mati, orang munafik ini, melainkan dengan tanda-tanda yang makin terang dan makin ketara. Orang munafik dia tak mampu sembunyi selamanya. Bila sebelum mereka mati, segala watak-watak itu akan keluar. Sehingga zahir siapa mereka. Sehingga nampak pada tanda-tanda kematian mereka dengan tanda yang tidak baik. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum.